Hello and what's up, Jackies? Selamat datang di Lakmots yang sangat spesial, yaitu sebuah series yang kami sebut PPKM atau pengulasan penuh kendaraan motorhome. Dan di episode pertama ini, kita ada sebuah camper van yang sangat spesial banget. Karena biasanya kalau kita ngomongin soal camper van atau motorhome, mobil yang masuk kepala kan mobil yang gede-gede gitu kan, kayak Hiace atau Sprinter gitu. Tapi ternyata, bahkan sebuah Daihatsu Grand Max itu bisa disulap menjadi sebuah camper van yang sangat ideal sekali. So, kita pun jadi penasaran, kayak apa sih kemewahan dan interior dari Daihatsu Grand Max camper van milik JakartaCampervan.id ini. Karena itu, yuk kita kupas luar dan dalamnya. So start your campfire. Nah, Auto Junkies, sebelum kita bahas Grand Max Camper Van, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Nggak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter. Untungnya, partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon kemerdekaan 17% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVENUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomend Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM grade banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto at elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVENUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula, jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Interiornya tampil unik karena menggabungkan fungsionalitas dari RV besar ala Amerika dengan basic Daihatsu Grand Max yang memang lumayan kecil sehingga tampangnya lucu banget. Nah, Auto Junkies, selamat datang di series Lakmots yang sangat spesial dari kita, yaitu Lakmots PPKM atau pengulasan penuh kendaraan motorhome. Kita terinspirasi untuk bikin series spesial ini itu dari dua hal ya. Yang pertama-tama, PPKM itu sendiri. Sekarang kan kita lagi masa-masa PPKM, jadi kita nggak boleh keluar rumah, dianjurkan untuk tidak keluar gitu ya. Sehingga ide-ide mobil seperti ini, itu sekarang jadi sangat make sense gitu. Kalian nggak boleh keluar rumah, jadi kalian bisa ajak rumah kalian untuk keluar gitu kan. Nice. Kemudian yang kedua adalah, di Indonesia, ide sebuah RV atau camper van atau motorhome itu sekarang mulai diterima oleh masyarakat gitu ya. Flashback ke 5 atau 10 tahun yang lalu, orang Indonesia tuh masih kayak, apaan sih camper van gitu, tinggal di jalan, ha, nggak jelas banget mau ngapain gitu kan. Tapi sekarang, ide-ide camper van seperti ini tuh mulai diterima. Dan dari sebuah Daihatsu Grand Max, bisa menjadi sebuah camper van yang proper. Ntar kita bedah bagian dalamnya, karena dalamnya tuh asik banget, sumpah. Tapi seperti biasa tentunya, kita ulas bagian eksterior dulu, bedanya apa sih sama Grand Max yang standar. Sebelum kita mulai juga, kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Yoyok yang udah minjemin kita si Grand Max Camper Van ini untuk kita ulas belakang Soto Junkie. Om Yoyok sendiri merupakan JakartaCampervan.id. Kalau kalian misalnya tertarik untuk check it out, kalian bisa cek juga Instagram dan nomor teleponnya sebelah sana. Dan tentunya, mobil ini juga bisa kalian sewa. Om Yoyok sendiri punya beberapa unit. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out Instagramnya sebelah sini. Atau kontak langsung CP-nya ada di bagian bawah sini. Eksterior dulu dari belakang seperti biasa. Bentuknya sih memang ya mirip aja sama Grand Max biasa gitu ya. Secara layout tuh sama gitu, tapi
secara ukuran dia udah melar, udah jadi gua gitu, jadi udah lebih chonky gitu ya. Ini sedikit lebih lebar dengan atap yang lebih jenong karena atap pun nanti bisa kita buka, dan di sini pun ada emboss Majesty Motorhome. Layout taillights masih sama, bentuk bumper masih sama, tapi bentuk tailgate ini udah berbeda. Kenapa? Karena udah bukan hatchback yang ke atas, tapi ini jadi tailgate yang drop down. Jadi macam tailgate-tailgate kayak Range Rover gitu. Karena di sini nanti di baliknya ada equipment yang bisa kalian pakai untuk camping outdoor-nya. Kayak apa? Ntar kita cek setelah kita cek interiornya. Beranjak ke bagian samping, nah kita mendapat akses untuk masuk ke kabin belakang dari camper van ya. Pintunya ada di bagian sebelah sini, termasuk door handle yang masih model cepol kayak gini. Kayak ada kesan blackout di bagian pilarnya, karena ini asli itu kacanya memang jadi kecil-kecil kayak gini, tapi ini pun bisa dibuka dengan model sliding. Kalian bisa lihat di sini batas antara ukuran Grand Max asli dengan camper van-nya. Jadi kurang lebih sejengkal lebih lebar ke kanan dan ke kiri untuk kabin belakang yang lebih luas juga. Termasuk di atas, ini pun atapnya bisa dibuka. Jadi bisa dibuka ke atas gitu kalau kalian memang butuh dibuka untuk headroom yang lebih lega juga. Di sini door handle bagian kabin depan sama masih model cepol hitam seperti ini, tapi ada hal unik di mobil ini ya. Talang air mobil ini sangat bagus. Kalau kalian perhatikan di bagian spionnya, ada ini ya. Wow! Yang Grand Max atau Daihatsu enthusiast pasti langsung tahu kalau ini sebenarnya adalah sebuah mobil ekspor. Apa entar kita lihat di bagian dalamnya. Nah, masuk ke bagian kaki-kakinya ini juga terasa ya aura JDM berkat menggunakan pelek stilis yang seperti ini. Tapi ini udah ada dop Daihatsu, peleknya ring 13 inci dibalut dengan ban Dunlop Duravis dengan ukuran 175 ring 13. Di belakang pun spek bannya sama gitu seperti itu, tapi memang pelek di belakang itu beda celong. Dia lebih celong karena kan untuk mengangkut beban yang memang lebih berat di belakang berkat adanya camper van cabin yang di belakang sana. Dan tentunya kalau kita lihat mobil ini frontal dari depan, ini tuh unik ya karena dia tuh proporsinya mirip jadi kayak RV-RV yang ada di Amerika, di mana dia tuh punya poni gitu, poni yang besar. Di bagian poninya tetap dikasih kayak lampu indikator LED di bagian atasnya supaya tetap kelihatan kalau ini adalah mobil yang lebih tinggi dari Grand Max aslinya gitu. Bumpernya sudah di cat body color. Iya, jadi ini udah bukan bumper hitam lagi kayak Grand Max, ini udah body color, termasuk bagian bawah sini pun scuff plate-nya udah cat body color. Dan lampunya ini memang sama multi reflektor kristal seperti Grand Max biasa, tapi lampu ini sudah ada sistem manual leveling. Iya, jadi lagi-lagi kesan ekspornya itu lebih berasa. Tapi secara overall, tampang dari Grand Max camper van ini memang terlihat lucu gitu, karena dia nggak terlalu besar, kita bawa sendiri pun masih enak banget, nggak nyusahin di bawahnya. Ini tuh kayak RV-RV Amerika tapi versi mini gitu, jadi kelihatan cukup lucu. Abis ini kita bahas bagian interior, termasuk kita bedah lengkap di bagian kabin belakang yang sangat mewah sekali. Interior kalau kata anak kekinian itu hidden gem banget, karena nggak disangka sebuah Daihatsu Grand Max bisa disulap dengan kabin yang sehomey ini, apalagi fiturnya komplit dan siap jalan jauh. Nah, Tojengi, sebelum kita bahas bagian kabin belakang yang memang sangat mewah dan serasa di rumah ini, tentunya kita bahas kabin depannya seperti biasa ya, karena kita dilaknat kalau review mobil itu nggak pernah setengah-setengah. Nah, di depan sini rasanya ya kayak masuk ke kabin Grand Max biasa aja gitu kan, tapi begitu kita lihat detail dan perintilan di sini, kita itu agak sedikit kaget, karena ternyata basic dari mobil ini itu adalah Toyota Town Ace. Iya, jadi kembaran Grand Max yang untuk pasar ekspor ke Jepang sana gitu ya. Contoh paling gampang yang langsung kelihatan adalah transmisinya. Iya, karena transmisinya dia memakai otomatik, jadi jauh lebih mudahkan dan enak pas dibawa, lebih gampang gitu ya. Termasuk di bagian dashboard sini juga ada beberapa perbedaan, seperti airbag udah lengkap, di sini pun AC-nya juga sudah lengkap banget, nggak ada spec down sama sekali. Jadi mulai dari chiller sampai heater itu juga ada. Jadi kalau kalian ke daerah-daerah yang dingin kayak Lembang, Puncak itu bisa anget-angetan pakai ini. Termasuk arah semburnya udah lengkap juga. Kepala kaki aja, termasuk defogger pun udah ada gitu ya. Jadi benar-benar terasa seperti Grand Max yang full spec. Setirnya palang 4 dan ini terasa seperti setir-setir kayak Innova atau Fortuner yang lama gitu. Jadi jauh lebih mewah, termasuk di sini sendiri ada tempat untuk steering switches yang bisa kalian tambahin kalau kalian mau. Ke atas kalian bisa lihat di bagian sun visor ini, jadi dia masih ada kayak Jepangan warning label gini ya, karena memang ini kan lagi-lagi untuk pasar Jepang. Semua Town Ace yang ada di Jepang itu hasil ekspor dari Indonesia, makanya kayak airbag warning ini segala macem, bahkan ada warning untuk four wheel drive system ya, tapi di sini enggak, memang yang ini dia bukan unit yang four wheel drive, tapi ada di sini gitu ya. Jadi cukup lucu lah. Joknya juga
Ini juga enak banget karena dia, walaupun dia model pocong, tapi dia kayak busanya tuh lebih tebel dibanding Grand Max pada umumnya gitu ya. Jadi ini benar-benar terasa OEM dan JDM banget dengan finishing yang seperti ini gitu. Termasuk untuk in-car entertainmentnya, ini sendiri emang gunakan standar ya. Jadi ini pakai model touchscreen kayak gini. Dia ukurannya 6,95 inch widescreen dan dia mereknya tuh My Car. Di sini juga di kanan ada satu perbedaan lagi karena dia udah ada headlamp leveling yang nggak ada di Grand Max lokal. Termasuk ada satu buah switch merah. Nah, switch merah ini cukup menarik karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan aki tambahan di sebelah sini. Ini aki sendiri digunakan kalau pada saat jalan, itu jadi kalian bisa nonton TV besar di belakang supaya TV-nya tuh nggak nyedot dari aki mobil yang bikin aki mobilnya mungkin jadi terkuras gitu ya. Jadi tetap bisa dipakai pas kalian jalan. Akses ke belakang bisa masuk lewat pintu di sana. Ataupun ini kan partisinya tuh hordeng. Ini hordeng itu bisa kalian buka seperti ini gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen berjalan-jalan dengan keluarga, ini kalian buka dada-dadaan ke belakang itu masih bisa gitu ya. Jadi aksesnya pun ini walk-through cabin. Nah, sekarang the moment you've all been waiting for. Jadi kayak apa sih bagian kabin belakang dari Grand Max Campervan ini? Masuknya tentu lewat sini. Dan begitu dibuka, ini langsung ada extending footstep. Iya, jadi ini footstep-nya tuh turun pas kalian buka pintunya. Mekanismenya pun cukup sederhana tapi pinter banget. Dan ini kuat buat kalian injek. Bahkan gue injek aja masih kuat. Jadi okelah, kuat buat semua orang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, jadi begini tuh guys, interior kabin belakang dari Daihatsu Grand Max Campervan milik Jakarta Campervan ID. Sebelum kita bedah fiturnya, pertama-tama atapnya itu bisa dibuka. Sini, lever kita twist dan kita tinggal dorong aja. Wah, luar biasa. Ini kalau atapnya udah dibuka, jangankan gua, Alex aja masih bisa berdiri di sini dan dia tingginya hampir 2 meter. Jadi ini kayak lega. Ini sendiri sebenarnya samping-samping tuh ada kayak terpal yang kalian bisa attach ke bagian sininya. Jadi kalau kalian misalnya pengen buka tapi pengen tetap tertutup, itu bisa. Tapi kalau kita bicara soal kelegaan, itu nggak stop sampai di sana karena kita lanjut ngomongin soal akomodasi. Muat berapa orang sih di Grand Max Campervan ini? Jadi kita hitung satu-satu dari joknya ya. Ini di sini ada jok, bench seat bisa buat berdua. Di sini ada bench seat lagi bisa buat berdua, jadi udah muat 4. Di sini bisa sih duduk 3 orang. Iya, jadi 3 orang di sini itu masih muat banget. Tapi memang akomodasi idealnya itu berempat. Jadi sebuah keluarga kayak 2 orang tua dan 2 anak. Karena ini sendiri semua itu masih bisa dijadikan tempat tidur. Dan kalau jadi tempat tidur, ini muat berempat dengan cukup banget. Tapi di sini sendiri kalau kalian nggak mau tidur, kalian bisa naikin meja di sini gitu ya. Ada cup holder gitu segala macem. Di sini kalian bisa bersantai, minum-minum, hahaha gitu ya, asik banget. Jendela pun di sini bisa dibuka. Model geser, jadi kalian masih bisa drive through pakai mobil ini. Mbak, pesen burger? Bisa, nggak masalah. Ada 2 remote. Iya, jadi untuk fitur entertainment sendiri mungkin kalian bisa lihat ya. Sini ada kayak speaker gitu, ada banyak, termasuk ada ambient light yang menemani interior kalian. Ini pun bisa dimatikan dan dinyalakan. Kalau kalian lagi nggak mood, bisa dimatiin. Entertainment-nya, multimedia head unit single DIN merek Sansui yang udah bisa puter DVD, VCD, MP4, MP3, dan segala macamnya, bahkan dari USB pun bisa. Dan ada TV di sini. Nah, mereknya TCL dan TV ini pun terhubung ke head unit Sansui yang ini. Jadi udah dimasukin sidik sini, ada pantat orang tuh kan, ini ada pantat Green Day, itu bisa langsung kalian diputer di sini. Jadi kalian bisa nonton gitu ya, asik di perjalanan. Dan gue juga udah bilang tadi di depan, jadi mobil ini sebenarnya punya aki tambahan di bagian depan bawah. Dan aki tambahan itu khusus untuk televisi ini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen muter ini di jalan, itu bisa. Walaupun untuk fitur lainnya, contohnya seperti fitur-fitur kayak AC gitu ya. Iya, jadi ini ada AC. AC Samsung, bener AC gede gitu ya, kayak AC kamar. Tapi ini memang perlu kalian colok ke steker yang besar gitu. Jadi di samping luar, itu tuh ada colokan steker yang biasa kalian bisa colok ke tempat-tempat motorhome atau di rumah kalian atau di rumah siapa, nebeng gitu. Colok, semua unlock fitur yang ada di sini, termasuk AC ini. Jadi ini udah dicolok di kebetulan sekarang kan di luar, kita bisa nyalain. Nah. Oh, I like that. Untuk ruangan sekecil ini, sebenarnya AC begini tuh agak sedikit overkill sih. Tapi nggak masalah, walaupun sebenarnya kalian tuh udah dapat AC dari
kabin depan. AC-nya tuh di sini. Ini ada lubang-lubang bulat nih, sini, 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 situ. Nah, ini AC-nya itu bisa kalian ambil pada saat kalian nyalain mesin. Jadi AC-nya tuh bisa narik dari depan juga, ada controls-nya di sini. Mau nyalain AC ini bisa tapi harus nyalain mesin. Atau kalau mesin mati, kalian pengen nyalain AC yang besar, tinggal colok di luar, bawa ke tempat motorhome, bisa dicolok. Very nice. Untuk tempat penyimpanan itu nggak usah diragukan, banyak banget. Sini ada tempat penyimpanan, sini ada tempat penyimpanan. Gede-gede lagi ya, muat loh ini, taruh bantal satu gitu, gede loh ini. Bahkan ada sampai ke depan lagi tuh, bisa di-extend lagi. Jadi kayak banyak banget. Ini kalau kita buka, ini ada tempat penyimpanan yang besar di bawah. Nah, ini kayak buat emergency kit di sini, termasuk ini ada yang dalam banget di bagian dalam sini buat nyimpan kayak koper atau apa, itu muat di bagian bawah sana. Di bagian samping-sampingnya juga ada penyimpanan lagi berupa kayak roof net kayak gini di kanan dan kirinya buat nyimpan hal-hal kayak majalah atau koran buat kalian baca, itu bisa. Termasuk kalau kalian beralih perhatiannya ke bagian belakang, nah ini ada fitur yang jauh lebih rumahan lagi gitu. Pertama-tama penyimpanan masih lanjut, penyimpanan ada di bagian bawah sini yang bisa kita buka. Itu ya, ada penyimpanan di bagian sini, ada penyimpanan lagi di bagian sini gitu ya, kayak semacam rak-rak yang ada di dapur gitu. Selain penyimpanan di bawah, di sini pun ada microwave. Iya, dan ini microwave-nya works. Check this out. Gue pencet, tuh kan, nyala loh. Dar gitu kan, nyala. Jadi memang benar-benar works. Termasuk di sini kalau kita buka, itu ada kompor portable. Kompor portable ini sengaja disimpan di sini karena memang ini digunakan tidak untuk di dalam ruangan. Kalian masaknya itu bisa di luar karena memang ada meja juga. Ntar kita kasih lihat pas di bagian tailgate belakangnya. Kalau udah kelar masak, pengen cuci piring, bisa. Ini ada sink di sini gede banget. Dan ini lagi-lagi works. Jadi kalau kita pengen nyalain air, di sini ada switch. Tinggal kalian pencet aja. Nah, jadi ini beneran working ya. Jadi benar-benar kalian bisa cuci tangan, cuci piring, cuci diri gitu. Asal nggak mandi. Mandi sih belum bisa gitu ya. Kalau kalian pengen mandi, memang tetap harus di kamar mandi umum. Termasuk gimana kalau misalnya kalian ngomong, gak, gue nggak mau masak, gue pengen kerja gitu ya. Bisa nggak ini buat kerja? Bisa jadi kantor nggak sih? Well, di sini kan udah ada meja nih. Kalau kalian misalnya pengen laptop gitu segala macam, itu bisa. Karena di dalam sini, itu ada 3 buah colokan steker rumah. Iya, jadi satu itu ada di bagian pilar sebelah sana. Satu lagi di sini, di bagian belakang jok. Dan satu lagi ada di bagian sini, di bagian belakang, di bawah microwave. Termasuk pas kalian pengen keluar, itu juga ada kayak umbrella holder yang ditempatkan langsung di pintunya. Jadi itu benar-benar smart banget. Itu jadi kayak intelligence ala Rolls Royce gitu. Jadi pas kalian lagi keluar, hujan misalnya, itu payung tuh selalu siap sedia untuk kalian pakai. Apalah anti camper van kalau seandainya dia nggak bisa di-convert untuk dipakai tidur. Iya, jadi mobil ini seperti camper van pada umumnya, ini pun layout dari joknya semua ini bisa disulap untuk menjadi sebuah kasur gitu. Kasur yang bisa tidur sebanyak 2 orang dewasa dengan 2 anak-anak. Itu masih muat di sini gitu. Kayak gimana? Yuk kita konversi ke kasur. Pertama-tama kita lipat dulu meja ini. Memandang bintang di atas gitu kan, bersama kekasih. Hai sayang, unless lo jomblo ya lo sendirian di sini. Iya, tapi kurang lebih begitu. Kalau kalian udah jadiin ini sebagai tempat tidur, di sini sih menurut gua kalau misalnya kayak ibu, bapak dan anak gitu masih bisa. Kalau orang kayak gua yang lebar-lebar, bebelak gitu, berdua aja masih nyaman banget. Kayak contohnya misalnya di sini Alex bisa nih yang lebih panjang gitu kan. Bisa gitu, gue di sini itu masih nyaman banget. Interiornya tuh udah serasa rumah sendiri gitu ya. Termasuk untuk jaga-jaga, biar nggak kayak mobil yang ada di jalanan Pondok Indah, di sini pun ada kayak apar kecil yang ditaruh di sini. Nice, jadi standarnya pun udah oke banget. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang sini kayak gue bilang, dia tailgate-nya tuh udah nggak hatchback kayak Grand Max aslinya.
tapi dia tuh modelnya tuh drop down gini ya, kayak tailgate-tailgate yang di SUV, kayak X5 atau Range Rover gitu. Bukannya tetap sama, ada latch di bagian bawah sini. Tinggal kalian turunin aja seperti ini. Nah, di bagian belakang sini, ini bisa sekalian pakai untuk beraktivitas di outdoor. Karena mobil ini juga udah dilengkapi dengan ada meja outdoor dan ada kompor. Gua akan bawa sekarang. Nah, jadi ini adalah meja outdoor yang bisa kalian pakai untuk beraktivitas di luar gitu ya. Gua nggak akan buka karena kalian udah tahu dong bentuk meja outdoor kayak apa gitu. Gua taruh sini aja. Termasuk, kayak tadi gue bilang, di bagian atas microwave itu ada tempat penyimpanan untuk kompor portable seperti ini. Di sini, itu ada yang kalian bisa tarik keluar seperti ini. Jadi kalian kalau sebenarnya pengen masak, segala macam itu bisa dilakukan di atas sini gitu ya. Termasuk di belakang sini itu masih ada kayak tempat penyimpanan lagi di sini gitu. Dan juga ada steker untuk kalian colok-colok. Kalau kalian perlu colok sesuatu, blender, mixer, atau apa-apa itu bisa dicolok di bagian belakang sini gitu. Dan juga, kalau mungkin kalian bertanya, tadi kan ada air di dalam gitu ya, airnya gimana sih, segala macam gitu. Di bagian sebelah sini itu ada, jadi ini bisa dibuka untuk input air yang kalian bisa pakai untuk di bagian sink yang ada di dalamnya. Kurang lebih sih seperti itu. Cukup sederhana, tapi kalau kita pikir-pikir untuk kayak piknik di luar, segala macam gitu-gitu ya, ini tuh pasti enak banget. Apalagi zaman sekarang kan, lagi COVID gini-gini, di outdoor tuh kayak lebih assuring gitu kan dibanding indoor. Jadi ini udah oke banget. So, gimana tuh Jaggies? Keren banget kan Grand Max Campervan yang satu ini? Sekarang kita pengen ngobrol bareng empunya dari JakartaCampervan.id untuk dengar kisah lengkap dari si Grand Max yang satu ini. Kayak apa? Check this out! Nah, tuh Jaggies, tadi kan kita udah tour luar dalam nih untuk si Daihatsu Grand Max Campervan-nya. Keren banget ya. Nggak nyangka Grand Max yang ukurannya asalnya tuh nggak terlalu gede, tapi bisa jadi campervan yang oke banget dan nyaman banget. Sekarang kita pengen ngobrol dengan empunya dong, JakartaCampervan.id, yaitu Om Yoyo. Halo, Om. Halo. Apa kabar? Nah, Om, kita pengen ngobrol sedikit nih, Om, mengenai si camper van-nya ini. Jadi, ya, nah, untuk Jakarta Camper Van ID itu sebenarnya dari awal tuh apa sih, Om? Kita di 2015 lah start untuk bikin camper van tuh awalnya di Bali. Oke, Bali. Karena destinasi wisata yang paling mumpuni ya di Indonesia pada saat itu. Betul. Kebenaran ketemu nih ada beberapa orang gila lah yang senang camper. Ada yang pengalaman sewa camper di New Zealand, di Australia, internasional tuh berarti internasional. Ya, terus ada yang di Jepang. Ya, kita brainstorming, akhirnya kita mau bentuk camper van apa sih yang cocok di Indonesia. Akhirnya ketemu camper van itu harus kecil, besit lah ya istilahnya, tapi bisa untuk mengakomodasi orang camping lah. Karena harus bisa dibawa sendiri juga ya. Betul. Kan nggak semua orang bisa bawa mobil minibus besar-besar. Betul. Gitu kan. Dan, jalan-jalan di Bali juga kita kecil-kecil. Akhirnya kita harus nyari campervan yang transmisinya matic. Nah, ini hasil pemikiran dari kita pengalaman yang sewa di luar negeri. Proses pembuatannya berapa lama? Buatnya sih nggak ini, cuma berantem ya mikir sampai jadi bentuk ini. Konsepnya lama konsepnya gitu ya. Tapi begitu udah tahu idenya gimana, benar, itu bikinnya lebih cepat. Benar, betul. 2017 lah kita bisa operasional di Bali. Kemudian sempat juga kerjasama dengan Pemkab Banyuwangi. Ada COVID nih. Iya, kena pandemi ya. Kena pandemi. Akhirnya kita kembalikan ke Bali. Ternyata di Bali wisata drop. Kita tarik ke Jakarta. Di Jakarta ternyata pasarnya lumayan ada. Dan jadilah Jakarta Camper Van. Oke, luar biasa. Sejarahnya cukup unik tuh ya. Jadi benar-benar hasil kumulasi dari orang yang benar-benar emang udah into camper van ya dari awalnya. Gitu. Oke, Om. Nah, ini mungkin yang teman-teman tuh penasaran. Jadi misalnya mereka pengen tertarik pengen nyewa ini gitu. Ya. Biayanya berapa? Sistem penyewanya gimana? Standar kita untuk sewa ini Rp750.000 per 24 jam ya. Oke, per 24 jam. Itu lepas kunci. Oke. Lepas kunci. Syaratnya juga nggak neko-neko. Kita iya ada wawancara sendiri. Kemana? Sewa berapa hari? Kalau makin panjang sih harga makin menyesuaikan lah. Tapi untuk jarak sendiri mobil ini kalau misalnya udah disewa nih, boleh dibawa kemana aja? Boleh dibawa kemana aja, makanya kita akan pelajari dulu destinasinya mau kemana aja gitu. Paling jauh rencana dari perjalanannya lah. Paling jauh dari Jakarta pernah dibawa kemana? Ke Bali. Oh, balik ke Bali lagi? Gitu. Balik ke Bali lagi. Dia abis itu udah kelar ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Wah, luar biasa. Nah, biasanya di atas 5 hari, 10 hari itu saya.
kalau misalnya orang-orang pengen nyewa, itu kontaknya kemana om? Kontak ke saya aja, mungkin di deskripsi apa di mana. Boleh, nanti nomornya langsung di bawah sini aja gitu ya. Sama ada Instagramnya ya, yang Jakarta Camper Van. Itu juga om yang urus? Betul. Oke, okay, siap. Jakarta Campervan.id. Boleh, kalau kalian itu bisa dicek langsung di jakarta@jakartacampervan.id atau di nomornya langsung di bagian bawah sini. Siap. Gitu. Oke, paling kurang lebih gitu aja om yuk. Sorry nih, udah sorean loh sampai gelap gini. Cuma jadi lampu doang gitu. Thank you banget udah ngijinin kita untuk ngulas Grand Max camper van-nya ini. Kita baru pertama kali ngelihat yang seperti ini di Grand Max gitu. Kalau ngelihat camper van di HS gitu-gitu kan udah mungkin lebih banyak ya gitu kan. Tapi di Grand Max sih keren. Oke om, thank you banget om. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau ada unit yang baru boleh dikabarin ya. Ya, siap. Siap om, terima kasih. Siap. Yaks. Oke. Okay. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit episode pertama dari Luck Mods PPKM atau pengulasan penuh kendaraan motorhome. Menurut kita, si Daihatsu Grand Max Camper Van ini sudah merupakan sebuah example bahwa camper van itu tidak harus selalu masif dan besar gitu ya. Termasuk di belakangnya seperti yang tadi kita udah lihat pertama, itu keren dan homey banget gitu kan. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Yoyok dari Jakarta Camper Van ID yang udah minjemin kita Daihatsu Grand Max Camper Van ini untuk kita ulas dalam satu jangki. Seperti yang kita bilang tadi juga, tentunya ini unitnya itu bisa kalian sewa. Om Yoyok pun punya banyak di sini dan kalau kalian berminat, ajak keluarga libur selama PPKM sehingga kalian bisa bawa rumah kalian jalan-jalan, langsung aja kontak Om Yoyok atau Jakarta Camper Van ID yang Instagramnya sebelah sini atau nomornya ada di bagian bawah sini. Kayak gitu. Dengar-dengar sih tarifnya itu nggak nyampe 1 juta sehari. Jadi masih oke banget buat kalian bisa ajak rumah kalian jalan-jalan di masa PPKM seperti saat ini. Because dengan camper van, when you can't go anywhere, you can take your house with you. Seperti itu. So thank you banget Om Yoyok, thank you banget JakartaCamperVan.id dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakan Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakan Satu Jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil-mobil unik seperti ini dan kedepannya, series PPKM pun akan kita lanjutkan dan bisa mereview banyak lagi camper van dan motorhome lainnya seperti itu. So, sekian aja untuk si Grand Max Camper Van yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God bless.